Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahasnya lebih dalam tentang penyambungan hollow tanpa harus melewati proses pengelasan. Langsung saja kita mulai. Prosesnya sama seperti video saya yang sebelumnya. Namun di sini bedanya kita akan menyambung di bagian sudut. Metode seperti ini cocok untuk pembuatan rak dapur atau meja. Tentunya buat teman-teman yang tidak mempunyai mesin las dan ingin berkreasi dengan besi hollow ini. Mari kita simak saja cara dan prosesnya.
Thank you.